guys, balik lagi ke channel aku. Jadi hari ini aku mau nunjukin ke kalian cara buka Luxurious Chest yang ada 3 sili itu guys. Lokasinya yang di Evernight Temple. Kalian langsung aja ya guys. Nah di sini. Jadi untuk lokasi rute ke chestnya dari waypoint, kalian ke belakang, terus kalian bakal nemu ini guys. Nah, Luxurious Chest yang masih kekunci. Jadi aku di sini udah share ya guys, lokasi ketiga selinya udah aku tandain maksudnya. Yang pertama-tama kita kesini guys. Ke situ, yaitu sini. Jadi seli pertama kita mendekat ke sini guys. Jadi selinya dalam peti, dan di sini ada muncul beberapa monster ya guys. Kita bunuh dulu ya guys. Jadi guys, aku udah bunuh semua monsternya dan kita bisa buka petinya guys. Jadi kita buka. Dari dalam peti keluar sili, dia langsung terbang ke tempatnya ya guys. Nah, berarti yang di sini udah selesai ya guys. Jadi kita next ke sini. Kita teleport dari waypoint aja biar deket ya guys. Jadi dari waypoint kalian ke sini. Nah, di sini ada peti juga guys yang dijaga 3 mage. Jadi kita lawan dulu. Oke, udah kita buka petinya dan keluar Sally dari dalamnya. Selinya langsung mengarah ke ini ya guys, ke petinya. Jadi sisa satu seli lagi ya guys. Kita lanjut ke sini guys. Kita ke sana. Selinya ada di atas sana. Jadi selinya sama tersembunyi juga ya guys. Jadi sebelum kalian ke sini, kalian mesti mempunyai sigil kunci yang mana simbolnya itu adalah ini guys, ini ya. Nah ini, oke kita buka ya guys. Nah kita buka, terus ada peti, lalu yang di dalamnya sili udah keluar tuh. Jadi kita ikutin aja sampai ke petinya. Oke guys, Luxurious Chest-nya udah kebuka. Jadi sampai di sini dulu video aku guys. See you at next video. Bye bye.